Penjaga warisan sang legenda. Sarwo Edi Wibowo adalah seorang prajurit yang terkenal dalam penumpasan G30 SPKI. Ia ayah dari Ibu Ani Yudhoyono, Ibunda AHY. Ia adalah legenda dalam sejarah penumpasan G30 SPKI. Sarwo Edi memulai operasinya menumpas gerakan PKI pada 1 Oktober 1965. Ia didatangi Mayor Subardi, yang tak lain ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Usai mendapat perintah, Sarwo Edi dengan sigap mengumpulkan para perwira di rumahnya secara bergantian dan memberi mereka perintah operasi. Untuk memastikan kekuatan, Sarwo Edi menarik seluruh pasukan yang sedang latihan upacara peringatan Hari ABRI di Senayan. Berkat kesigapannya, Sarwo Edi dan pasukannya berhasil merebut kembali RRI yang diduduki PKI hanya dalam 20 menit saja. Saat itu, RRI adalah media pemerintah yang mengendalikan informasi di seluruh negeri ini. RRI juga merupakan mesin paling efektif dalam menjaga semangat rakyat melawan agitasi musuh negara. Selain RRI, Sarwo Edi dan pasukan berhasil merebut kembali Bandara Halim Perdana Kusuma. Sungguh luar biasa. Usai mencatat kegemilangan di ibu kota Jakarta, perjuangan Sarwo Edi terus berlanjut. Ia berkeliling Jawa dan Bali berbulan-bulan lamanya, memburu jejak pemberontakan PKI yang merusak NKRI. Selain memimpin TNI, Sarwo Edi juga melatih para pemuda NU sebagai ujung tombak operasi memberantas PKI. Usahanya berhasil. Rakyat sadar dan ikut bergerak melawan PKI. Aksinya yang gemilang membuat Sarwo Edi harum namanya sebagai patriot kunci dalam penumpasan G30 SPKI. Sebagai seorang cucu, AHY sangat mengagumi sang kakek. Ia menjadi salah satu inspirasinya untuk masuk TNI. Sang kakek kerap berbagi cerita kepada AHY tentang perjuangannya saat menumpas PKI. Sang kakek juga mengajari AHY tentang patriotisme dan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Maka wajar jika patriotisme, nilai-nilai Pancasila, dan serta semangat jaga NKRI menjalar dalam tubuh dan jiwa AHY untuk menjalani hidup dan memimpin bangsa ini ke depan. Karena AHY mewarisinya dari sang legenda, Sarwo Edi Wibowo.